Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan kongsikan kepada Anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia. Salam sejahtera, selamat malam seluruh warga Malaysia. Hari ini saya akan sampaikan berita daripada Sinar Harian. Berikut merupakan berita throwback, kembali teguh bantu anak-anak B40. Berita bertarik 3 Januari 2021. Tidak dapat dinafikan, pandemik COVID-19 telah membentuk kembali pengalaman kolektif kita tahun lalu. Dari segi ekonomi, banyak yang hilang sumber pendapatan. Pada masa-masa sukar ini, terutamanya dalam kalangan keluarga golongan B40. Memahami keadaan anak-anak B40 yang kurang bernasib baik karena wabak COVID-19, Tesco Stores Malaysia, Sdn Bhd, Unilever Malaysia, dan Yayasan Pintar bekerja sama untuk memberi semangat dan membantu musim kembali ke sekolah melalui program Kembali Teguh. Program Kembali Teguh terdiri daripada dua komponen. Pertama, memastikan bahwa pelajar dilengkapi secara fisikal untuk sekolah, di mana Tesco akan menyediakan kit kembali ke sekolah yang terdiri daripada bag, pakaian seragam, kasut, stocking, dan alat tulis. Sementara Unilever menyediakan voucher Tesco bernilai RM100 untuk setiap pelajar menerusi dana Donate to Help yang berlangsung di gedung Tesco dari 19 November hingga 2 Desember 2020. Untuk setiap pembelian produk Unilever gabungan melebihi RM35 dalam satu reset. RM1 disalurkan ke dana berkenaan dan kini diserahkan sebagai voucher kepada pelajar terbabit. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe. Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih.